Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Deddy Panicin. Welcome back to my channel. Untuk kali ini saya akan membahas atau tutorial tentang refleksi kejang jantung ya. Jadi seputaran jantung ya. Jadi di manakah titik-titiknya? Yaitu berada di telapak kaki. Yang terutama adalah telapak kaki yang sebelah kiri dan telapak kaki. Selanjutnya kita lanjut ke telapak kaki sebelah kanan. Ini contoh untuk sementara. Bagian ini adalah kita pijat dulu telapak kaki sebelah kiri dulu. Oke, penasaran di manakah titik-titiknya? Jangan kemana-mana, tetap di Deddy Rupani Channel. Tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke, cekip rot. Pertama-tama kita pijat daerah adrenal di sini ya. Nah, ini kelenjar adrenal. Pas di sini. Lama penekanan 1 menit sampai 5 menit dengan besaran tekanan 5 kg. Terus dilanjut ke yang kedua, yaitu di saluran kencing ureter atau ureter daerah sini. Sama lama penekanan 1 menit sampai 5 menit dengan berat tekanan besaran tekanan 5 kg. Ya, ini adalah saluran kencing. Yang kedua di kandung kencing ya, sama 1 menit sampai 5 menit dengan besaran tekanan 5 kg. Ini bila ada di daerah telapak kaki kiri ya. Dan kalau di telapak kaki kiri, khusus di telapak kaki kiri ya, jangan lupa kita pijat di daerah sini ya. Ini adalah titik refleksi jantung. Ini adalah titik refleksi jantung. Ini yang utama ya, titik refleksi jantung dengan besaran tekanan 5 kg dengan lama penekanan 1 menit sampai 5 menit. Oke guys, jangan lupa kita pijat di daerah sini, yaitu daerah bronkus atau paru-paru ya. Sama lama penekanan 1 menit sampai 5 menit dengan besaran tekanan 5 kg. Oke, kita ulangi. Yang pertama kita pijat titik adrenal ya, kandung kencing, maaf, ke saluran kencing nih ya. Terus kandung kencing, titik refleksi jantung, yaitu yang berada di telapak kaki sebelah kiri. Selanjutnya di daerah bronkus atau paru-paru. Sama masing-masing lama penekanan 1 menit sampai 5 menit dengan besaran tekanan masing-masing 5 kg. Oke guys, nah cukup sekian dari Deddy Rupani Channel tentang pemijatan kejang jantung ya. Cara merefleksi titik refleksi yang berada di telapak kaki kiri, yaitu tentang penyakit jantung atau kejang jantung. Disitulah titik-titiknya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan jaga pola makan, pola istirahat ya, pola tidur.